Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Robbi zidni ilma Allahumma fa'ni bima alam tani Wa alimni ma yang fa'ni wa rizukni ilman yang fa'ni Dipancarkan dari Jalan Masjid Salat Rahim Nomor 36 Kalimangis Cibubur Bekasi Radio Selat Rahim dan Rasil Visual Untuk Islam Yang Satu Insyaallah yang dirahmati Allah Swt. Semoga kabar anda di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dimanapun anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami anda yang berada di daerah Batam dan sekitarnya di daerah Sukabumi dan sekitarnya Semarang, Banyuwangi, Bondowoso, Magelang, Pontianak dan juga anda yang berada di daerah Palembang yang dapat mendengarkan kami melalui session relay masing-masing di setiap daerah tersebut ataupun Anda yang dapat mengakses siaran kami melalui siaran streaming Rasil di www.radiosilatering.com ataupun Anda yang dapat menyimak dan menyaksikan video kami di YouTube channel yaitu di Rasil TV jadi Anda bisa mulai subscribe atau berlangganan jadi ketika membuka YouTube silahkan ketik Rasil TV, di situ berisi banyak video-video rekaman acara siaran kita dari seluruh siaran siaran hasil ada di sana semua jadi bisa menjadi sumber anda untuk belajar juga gitu ya melihat video-video juga ketika anda membuka YouTube dan Iwan Awat, saya Angga Aminuddin kali ini ditemani oleh Agus Sisulo dan juga Muhammad Ondi hadir dalam acara sejarah Islam di Nusantara bersama Bapak Ahmad Mansur Surya Negara kita akan berbincang sejarah di edisi bulan Desember ini, Alhamdulillah kami dapat kembali silaturahim ke kediaman beliau di daerah Bandung di Marga Hayuraya. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat ya, aktivitas rutinitas masih berjalan seperti biasa ya? Ya untuk <laughs> untuk sampai ikut demo pun masih sehat. Untuk ikut demo masih sehat. Mansur masih ada aktivitas mengajar nggak? Masih di UIN. Masih ya? UIN SKD. Iya. Ya, SKD itu singkatan dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. UIN-nya itu adalah Universitas Islam Negeri hmm. di Bandung ini. Ya, kebetulan saya diminta untuk mengajar di sana juga di pasca-nya. Di pasca-nya? Iya. Kalau aktivitas seperti e, ceramah, khutbah itu juga masih berjalannya mengisi seminar. Iya, kemarin hmm. di Polban gitu, Polban. Itu juga dan beberapa masjid itu hmm. juga masih meminta saya ikut bicara. Hmm. Walaupun itu masjid di Cibuntu Tengah. Jalannya juga merupakan nama Cibuntu gitu yeah. ya. Walaupun enggak eh, Buntu sebenarnya. Tapi namanya tapi, Cibuntu. Tapi walaupun namanya Cibuntu, di situ ada masjid, masih juga meminta saya untuk bicara di situ mengenang kembali tentang hal keindonesiaannya. Ya, ya. Karena banyak orang yang terlampau ke Timur Tengah sentris, hmm. pemikirannya maka kelupaan keindonesiaannya. Jadi lalu pada ingin tahu Indonesia, tapi bukan berarti. Masjid-masjid itu Islam Nusantara bukan, <tuh> jadi hanya ingin menambah wawasan iya. kesejarahan. Hmm. Berarti dengan aktivitas dan kesibukan itu, Pak Mansur kan pasti menyiapkan segala materinya. Berarti membacanya ini masih terus di rumah ya, membaca, melakukan riset. <tuh> Alhamdulillah, jadi masih disihatkan oleh Allah. Disehatkan oleh Allah. Ditugaskan oleh Allah dipanjangkan usia ini untuk menjumpai yang muda-muda ini supaya bisa melanjutkan perjuangan yang pendahulu kita. Iya, iya. Pak Mansur, pasti ada perbedaan di masa dulu ya, sebelum era teknologi dan internet ada. Hmm. Kalau dulu mungkin literasinya atau mencari sumber bacaannya loh buku hmm. semata-mata dari buku ataupun yeah. majalah atau koran. Sekarang yeah. Pak Mansur sudah lalu internet ya, dengan handphone pun sekarang sudah bisa yeah. googling ya. Kalau dulu kita ketemu dengan para pelakunya. Hmm. Ya saya masih bisa bertemu untuk dengan Pak Nasir, iya. dengan Pak Pramoto. Hmm. Kalau dari NU-nya saya ketemu dengan Kiai Wahab, astagfirullah. Hmm. Lalu beberapa tokoh yang lain, kalau Kiai Dahlan itu saya juga ketemu. Bukan Ahmad Dahlan eh, Muhammadiyah. Tapi Kiai Dahlan. Iya. Lalu <laughs> Pak Ar itu Muhammadiyah. Masih hmm. bisa ketemu, iya, iya. bicara-bicara. Kalau dari Persis, saya bisa ketemu dengan Ki Abdul Rahman, mm -hmm. dengan Pak Rusyad Nurdin, Isya Asyari, tokoh-tokoh Islam itu semuanya mm -hmm. masih bisa saya jumpai dan saya melihat kiprah-kiprahnya secara on the spot, gitu. Yeah. Maka saya bisa apa, bisa menghormati semuanya, mm -hmm. ada hormat kepada tokoh NU-nya, tokoh yeah. Muhammadiyahnya, yeah. tokoh Persisnya, itu dan bisa merasakan bagaimana perjuangan beliau-beliau itu dengan sangat kesederhanaannya hmm. itu punya semangat yang luar, luar biasa. Jadi kalau sekarang ini kemateriannya tinggi, yeah. tapi keidealismenya tidak ada, selalu begitu. Sehingga kita bisa melihat dulu Partai A sekarang hmm. menjadi Partai B, menjadi hmm. Partai C hmm. itu dengan tidak ada beban. Tapi kalau dulu, masya Allah, kalau orangnya sudah mengatakan Kumin. satu, itu kalau ideologinya sudah A, ya A terus, hmm. kalau B, B terus, gitu. Hmm. Itu dulu, sehingga mereka bukan dilihat dari materi yang dimiliki, hmm. tapi adalah sikap, itu istiqomahnya di dalam memperjuangkan ideologinya masing-masing, itu. Yeah. Itu dihormati dulu, jadi tidak ada. Orang yang sekarang ini melihat dia pindah partai karena bisa membeli, ya. Gitu. Jadi kita sangat sedih melihat keadaan itu. Bukannya pindah tapi berpindah-pindah. Gitu. Iya. Itu kalau istilah Bu Mega itu bajing loncat. Iya. Orang-orang ya. yang bajing loncat hmm. itu eh, terjadi pada zaman yang sekarang hmm. ini. Itu kita membuat anak muda kita ingin mencari tokoh pejuang yang benar-benar mempunyai satu pengorbanan yang dalam. Hmm. Baik, Iwan Ahwat di kesempatan kali ini sejarah Islam di Nusantara kita akan e, membahas mengenai Irian Barat atau Papua Barat kalau sekarang masyarakat ya. tahunya gitu ya Mansur ya. ya beberapa pekan yang lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan jatuhnya puluhan korban petugas pembangunan uh, infrastruktur di sana yang dibunuh 31. oleh 30 hampir 31 gitu ya oleh kelompok bersenjata. Kalau pemerintah membahasakan adalah kelompok kriminal bersenjata gitu ya. Lalu banyak juga pengamat yang mengatakan bahwa itu OPM. Nah, bicara tentang Papua sebenarnya bukan hanya peristiwa yang baru kemarin yeah. sudah puluhan tahun, sebenarnya peristiwa-peristiwa yeah. dan kejadian-kejadian seperti penyanderaan, penembakan, pembunuhan, gitu ya, yeah. terus yeah. terjadi. Nah, menjadi polemik dan juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, mereka hanya tahu dari peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi saja, tapi sejarah lengkapnya mereka masih bertanya-tanya. Sebenarnya, Irian Barat atau Papua Barat sekarang itu sejarahnya seperti apa, gitu ya? Ada orang yang mengatakan bahwa, "Oh, ini ada kaitannya dengan..." Privat, kalau bicara dengan sejarah kaitan dengan Belanda, ketika bicara sejarah, kalau udah bicara privat bicara politik, wah oh, udah kemana-mana gitu ya, Pak Mansur yeah. ya, yeah. gitu ya. Ihunahwat, tahukah anda ketika berbicara mengenai sejarah Irian Barat atau Papua, bahwa ada kurang lebih belasan ya kerajaan Islam di Irian Jaya. Nah, kita konfirmasi kepada Pak Mansur, betul begitu Pak Mansur ya? Ya, kerajaan Islam itu walaupun tidak seluas apa yang kita bayangkan kerajaan, mm -hmm. tetapi sudah menamakan dirinya kerajaan mm -hmm. Islam. Yeah. Gitu. Adapun realitasnya tidak kita bayangkan seperti umpama provinsi, umpama begitu. Mm -hmm. Tidak. Yeah. Tetapi ada unit-unit yang menamakan ini kerajaan. Mm -hmm. Kerajaan. Nah, itu ada kira-kira 13, 13 menurut catatan saya. Hmm. Cuma saya masih belum tahu tanggal tahunnya hmm. awal itu mulanya. Tapi diperkirakan di dalam penulisan sejarah itu abad 16 itu sudah mulai Islam masuk di sana hmm. dan menyebar sehingga di Papua e, Irian bagian-bagian barat itu itu sudah pada Islam. Hmm. Di antaranya Kerajaan Islam Wykio, Lalu Kerajaan Islam Misol, Kerajaan Islam Salawati, Kerajaan Islam Fatagar, Kerajaan Islam Rubati, Kerajaan Islam Ati-ati, Kerajaan Islam Sekar Kerajaan Islam Patipi, Kerajaan Islam Arguni, Kerajaan Islam Wartuar, Kerajaan Islam Kowai, Kerajaan Islam Aiduma, Kerajaan Islam Kaimanau, hmm. nama-nama kerajaan ini itu jangan diukur dengan satu bayangan harus besar, ya. tapi ada eksistensinya sudah, sudah menyatakan Kerajaan Islam dan menjalankan Syariah Islam. Nah saat ini kami akan menggali gitu ya, menggali sejarahnya bersama Pak Mansur. Sebenarnya Irian Barat ataupun Papua Barat dalam sejarahnya dilihat dari Penjajahan Belanda, lalu ke era pemerintahan Presiden Soekarno, sehingga munculnya Trikora, itu sebenarnya seperti apa? Nah, itu akan kita gali, itu akan kita berikan informasi kepada Anda. Begitu ya, Pak Mansur? Untuk ya. mengawali perbicaraan tentang Irian Barat atau Papua Barat, dari mana kita memulai ini, Pak Mansur? Ya, kita dengan adanya tanggal yang sekarang ini, 19 Desember, ya. itu bangsa Indonesia harus bangga karena pada tanggal 9 Desember 19 Desember ini tahun 61 Bung Karno itu menyampaikan pidatonya di alun-alun utara Yogyakarta. Kenapa mengenang Belanda menduduki Jogja itu pada tanggal 19 Desember tahunnya 48 itu peristiwa penundukan Belanda terjadi sesudah adanya peristiwa PKI kudeta di Madiun hmm. mendirikan Uni Soviet Madiun itu, jadi PKI Amir Syarifuddin hmm. dengan Muso sebagai orang yang pro kepada Sekutu untuk menjadikan Indonesia jajahan Belanda kembali. Yeah. Nah maka setelah dia berhasil membinasakan ulama-ulama yang ikut bertempur pada 10 November hmm. yang sangat mempunyai uh, jiwa kesatuan nasionalnya itu uh, membela Indonesia berkorban jihad bismillah hmm. karena pada waktu itu keadaan di Indonesia terbelah menjadi dua yang pro Soekarno pro Hatta. Presiden Soekarno, Presiden Wakil Presiden Hatta, dan Panglima Sudirman itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta kemerdekaan. Yeah. Dan kemudian yang mempertahankan Indonesia dengan cara baik gerilya ataupun diplomasi. Lalu ada kelompok yang hanya ingin diplomasi saja, itu justru golongan yang nasionalis, tapi bukan nasionalis yang seperti yang digambarkan oleh Bung Karno, tapi mereka adalah kelompok-kelompok sosialis dan komunis yang nanti menempuh jalan diplomasi. Nah, saat itulah maka Belanda itu ingin mengembalikan Indonesia dengan menjajah kembali dengan melakukan penyerangan dengan bantuan Inggris. Ya. Jadi mestinya Inggris itu Western Churchill malu karena pada tahun 1941 ikut merumuskan tentang hal Atlantic Charter. Hmm. Atlantic Charter itu adalah tentang hal e, kemerdekaan hak segala bangsa. Nah, kenapa kita Indonesia proklamasi, sistem itu membantu Belanda itu untuk menjajah kembali. Iya. Nah kita mengerti Belanda dengan Inggris itu selalu mengadakan join adanya treaty atau traktat atau perjanjian yang dimulai tahun 1824, 1870, itu semuanya adalah upaya-upaya penguasaan Indonesia dibantu sesama kerajaan protestan. dari Belanda itu kerajaan protestan Belanda, Inggris itu juga kerajaan protestan Anglikan Inggris. Nah kesamaan keagamaan ini kedua-duanya menjadi pem, uh, Pembangun yang melahirkan adanya konsep imperialisme modern. Hmm. Imperialisme, imperialisme kuno-nya itu adalah Katolik, yang disampaikan oleh Alexander VI itu pada 1494. Adapun pelakunya itu Spanyol dan eh, Portugis. Dua-duanya juga kerajaan, tapi satu Katolik nah benturan di Eropa agama ini nanti sama sama Katolik atau Kristen menjadi imperialis ditambah dengan John Calvin itu Calvinisme dari Swedia itu menambah kapitalisme nah disinilah nanti kita bisa melihat kenapa ulama-ulama itu yang terdepan karena mereka menghadapi upaya-upaya penghinaan agama, penguasaan agama, tidak boleh agama yang lain kecuali protestan. Nah itu pada waktu itu. Kita dituduh tidak toleran. Tapi dia sendiri begitu. Nah saat itulah kita melihat kenapa ulama-ulama itu berjuang untuk itu. Kemerdekaan. Nah Irian Barat itu adalah bagian dari perjuangan Indonesia hmm. yang islami. Jadi kita melihat Irian ini sejarahnya dibutakan. Orang Irian sendiri tidak tahu sejarahnya, itu. Sengaja dibutakan. Sengaja dia hmm. tuh tidak mengerti. Yang meng yang dimengerti itu sejarah Belanda di Irian. Iya. Gitu. Jadi akibatnya apa? orang-orang OPM itu dia tidak menyadari bahwa dia itu merdekanya itu apa yang diinginkan konsepnya padahal dia itu dijadikan alat oleh Belanda untuk menjatuhkan Republik Indonesia sekitar tahun 50 lah maka timbul gerakan OPM itu tapi istilah OPM semakin nyaring disebutkan itu sesudah adanya G30S itu, tapi itu sudah lama dulu itu disebutkan Papua Barat, itu tahun 1950. Tokoh yang pada waktu itu yang terkenal itu namanya Nicholas. Gitu. Ya, tokoh Nicholas ini. Nicolas ini orang Papua. Orang, orang Papua, gitu. Dan kemudian dia membantu Belanda untuk membebaskan Irian itu dari Indonesia iya. dan Indonesia sebutnya penjajah hmm. itu unik sekali Belanda bisa membuat orang yang ingin berjuang untuk Belanda dan itu orang Irian yang hmm. tidak tahu tentang Irian ya, itu sebenarnya yang sebenarnya dijajah oleh Belanda iya, jadi inilah uh, kehebatan penjajah membodohkan ya. Maka kalau kita membaca dari Undang-Undang 45 pembukaannya itu, hmm. tujuan buat pemerintahan itu apa? Yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Iya. Karena dibodohkan. Karena hmm. pembodohan itu dilakukan oleh penjajah ya? Iya. Hmm. Nah, kemudian Irian ini digambarkan sebuah pulau yang mengerikan. Gitu. Hmm. Banyak penyakit. Jadi ada malaria hitam kalau itu disengat malaria tuh malam itu kencing warnanya hitam dan besok pagi sudah tidak ada. Dan orang-orang Irian itu disebutnya Papua karena suka makan orang, kanibal. Kanibal. Nah, kenapa eh, Papua demikian rupakan oleh Belanda itu? Karena Kerajaan Belanda masih menginginkan hmm. sangat menginginkan bahwa pulau yang sebesar itu akan dikuasai oleh Belanda hmm. supaya orang lain takut untuk menduduki Belanda, hmm. eh, menduduki Irian itu ikut di situ maka diberitakan negativitasnya. Ya bayangkan pulau itu besar. Jadi kalau Irian Jaya atau Papua ini dalam api sejarah saya tuliskan besarnya itu 421.000 951 kilometer persegi nah itu kalau dibanding Swiss itu yang membuat menjadi negara kapitalis itu itu hanya 41 ribu gitu jadi dari 400 itu kan sepuluhnya saja, dan kemudian Denmark, itu Belanda itu juga sekitar 40 40 kilometer persegi gitu, Belgia 30 Austria 83.000 gitu. Portugal 92. Nah, kalau kita bandingkan dengan Jerman segala macam itu ini sebenarnya Papua itu besar luar biasa, puluhan kali lipatnya ya. Jadi Eropa itu hanya merupakan eh, besarnya provinsi provinsi Indonesia saja. Iya. Nah, Belanda tidak mau kehilangan Indonesia sebenarnya. Dan dia sudah berusaha sejak tahun 1619 lalu kemudian lepaslah adanya proklamasi nah, dia menginginkan bahwa sesudah adanya RIS Republik Indonesia Serikat itu nanti Irian Barat bukan wilayah Indonesia karena apa dia akan dijadikan cadangan wilayah untuk dikuasai oleh Belanda tetapi pemimpin-pemimpin Indonesia ya terutama Bung Karno itu tetap kukuh perjuangkan uh, dengan sungguh-sungguh supaya irian kembali. Gini. Karena pada waktu tahun 50 itu kita mengerti gagalnya Linggarjati oleh Sultan Syahrir, gagalnya Amir Syarifuddin dengan Renville-nya, gagalnya uh, KMB oleh Hatta, Muhammad Hatta, nanti muncullah NKRI. Nah, NKRI ini perjuangan dari Muhammad Nasir. Nah, pada waktu itu, waktu ada NKRI itu, itu kita sudah tetap mengklaim proklamasi kita itu wilayahnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Ya, gitu. nama Merauke sendiri apakah di zaman di masa proklamasi sudah terdengar ya? Iya, itu sudah menjadi batasan. Karena pada sebelumnya Jepang itu akan memerdekakan Indonesia dan wilayahnya itu adalah Nusantara. Nusantara itu juga Timur-Timur, juga Kamboja, juga Vietnam, juga Laos. Nusantara itu ya? Juga, ya. Lalu Myanmar, dan juga Filipina, juga Malaysia, Singapura, semuanya itu akan di bahwa, pimpinan Indonesia tadinya begitu. Hmm, hmm. Tapi Indonesia tidak mau mengklaim nyosel Was itu karena berhadapan dengan penjajah yang banyak. Filipina kan Amerika, iya. dijajah oleh Amerika, dan kemudian Malaysia Inggris. itu oleh Inggris, itu dan Burma dan segala macam itu oleh Inggris. Nah, untuk tidak meluaskan penjajahannya itu, lawan dengan penjajah itu, Indonesia mengklaim bekas penjajahan Belanda. Hmm. Jadi kalau Sabang, itu baratnya. Ya. Wetannya Merauke. Kalau Kidulnya, itu Pulau Roti. Kalau Kalernya, utaranya adalah yang disebutnya uh, Talaut. Itu wilayah Indonesia. Hmm. Gitu, Yang seluas itulah Indonesia yang diinginkan orang Indonesia Belanda juga bertahan mempertahankan iya. Papua Barat ya bagian iya. barat. Nah di sana di didik orang-orang yang pro kepada Belanda gitu. Maka ada orang-orang itu tidak mau memakai nama Irian. Itu. Nah namanya maunya Papua gitu. Hmm. Nah jadi cerita Nikola sendiri itu gimana tuh Pak Mansur? Ya. ya nanti ada OPM-nya itu namanya, hmm. pimpinannya Nikolas hmm. Jubee itu namanya, panjangnya. Yeah. Jadi Nikolas itu nanti, dia betul-betul mencintai Irian yang tidak tahu sejarahnya. Tahunya versi Belanda. Iya, dia maka membantu Belanda hmm. untuk membentuk Irian Barat itu menjadi Negara Papua hmm. gitu lepas dari Indonesia perjuangan adalah perjuangan makan waktu dan di Kolasi ini dilarang ketemu dengan Kennedy hmm. sedangkan Indonesia kerjasama dengan Kennedy nah kenapa Bung Karno harus dekat dengan Amerika Presiden Kennedy itu Katolik gitu sedangkan Belanda itu rajanya Protestan, Protestan Kerajaan Protestan Belanda. Nah, Bung Karno mendekati Vatikan, Bung Karno mendekati itu Kennedy untuk apa? Ya supaya mendapatkan dukungan dari orang-orang Katolik untuk membebaskan Irian hmm. yang dijajah oleh negara Kerajaan Protestan Belanda. Hmm. Ya. Tapi untuk sejarah tidak pernah dibicarakan dengan dari pandangan agama begitu iya. hanya ditulis Papua saja, atau iya. Irian saja, dan Belanda sebenarnya Belanda saja, mm -hmm. Protestannya nggak dimuat. Padahal warna agamanya di situ sangat, jelas, kuat. Ya? sangat kuat. Maka nanti untuk merebut kembali Irian ini, lalu dibentuklah nanti uh, komando militernya itu, Pak Harto. Jadi hmm. itu sebutnya waktu. Bung Karno dibela oleh Pak Harto itu ketika menghadapi PKI. PKI itu kudeta di Jogja. Tanggal 3, 7, eh, tanggal 3 Juli 1946. Dipimpin oleh Tan Malaka akan menjatuhkan Soekarno dan Hatta ini. Mm -hmm. Itu Sultan Sahri sudah ditangkap, bisa diculik, tapi ketika akan menculik itu nggak bisa. Yeah. Karena berhadapan dengan Pak Harto. Pak Harto itu sudah membiaskan Bung Karno dengan Muhammad Hatta dari upaya-upaya kalangan komunis itu. Hmm. Tapi komunisnya tan Malaka begitu. Nah, keberhasilan dari Soekarno, Pak Harto ini ditambah lagi ketika Bung Karno sudah ditangkap, dibuang ke bangka dan ke perapat. Maka Indonesia itu diserahkan kepada uh, Safruddin Pernahirana Negara. Safruddin Negara, ya, ya. Waktu itu disebut PDRI, hmm. pemerintahan darurat Republik Indonesia. Hmm. Nah, pemerintahan darurat Republik Indonesia ini nanti, ya, dia bergerak di dalam bidang politik, kan nah itu. Sudirman dengan Pak Harto, yang itu call waktu itu, ini tidak ditangkap oleh Belanda. Tidak ketangkap. Dan Bung Karno ketika diduduki oleh Belanda itu, Bung Karno bukan sebagai presiden. Jadi Bung Karno menanggalkan itu. Jabatannya? Iya, busananya dengan busananya. yang kepresidenannya itu ditanggalkan semua. Ketika ditangkap? Ketika ditangkap itu. Hmm. Ketika Belanda masuk situ, katanya juga di situ ada uh, ada Agus Salim, ada beberapa menteri yang ikut bersama ditangkap. Nah semuanya harus mengaku bukan menteri. Yeah. Hanya Agus Salim, Agus Salim. Soekarno adalah Bung Karno, gitu. Hmm. hata hata. Karena atribut atribut kepresidenan dan lainnya itu menurut yang ikut serta di dalamnya itu Bung Karno memasukkan ke sumur. dan, gitu. hmm. Di, saya tidak tahu apakah benar di situ ada sumur tapi semuanya itu dilempar ke dalam sumur itu. Ketika Belanda akan menangkap Bung Karno, dia sebagai bangsa Indonesia akan menjadi bingung bangsa ini kalau presiden ditangkap. Tapi kalau Soekarno ditangkap, maka negara itu tetap ada. Itu seharusnya begitu. Oleh karena itu mandat kepresidenannya itu diberikan pada Savurdi, tapi nggak disebut sebagai presiden, sebagai ketua. PDRI, PDRI ya, pemerintah darurat, darurat Indonesia. Nah, itulah Jogja diduduki, gitu, Karno dibuang, gitu. Tetapi nanti yang bisa menyelamatkan lagi Pak Harto, hmm. yaitu ada serangan umum satu Maret, Jogja diserang, Solo diserang, Magelang diserang gitu. dengan waktu yang sama pada waktu itu. Nah dunia tahu lagi bahwa walaupun presidennya sudah ditangkap, dibuang di perapat, tetapi nanti TNI-nya masih bisa aktif membuktikan kepada dunia Indonesia masih ada. Iya, iya. Nah itu pada tanggal 1 Maret 49. Gitu. Nah akibatnya apa? Amerika mengerti dan kemudian menyuruh Belanda untuk berunding dengan Indonesia hmm. yang waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta itu lalu ada perundingan di KMB itu lalu lahirlah RIS nah tetapi yang penting Indonesia bisa berunding kembali itu jasa dari Panglima Sudirman gitu, panglima, panglima, besar Pang, pang Pangsar pang istilahnya Sudirman yang mengaktifkan, menugaskan Soeharto yang waktu itu let call hmm. untuk menduduki Jogja. Melakukan perlawanan? Iya. Satu, satu hari. Perang gereja kan malam. Hmm. Ini siang. Dari jam 6 pagi sampai, 6, uh, jam, sampai maghrib, gitu. Pertempuran di Jogja, -Jogja itu benar-benar mengejutkan, karena Belanda itu masih ada di situ. Hmm. dan kemudian wartawan-wartawan dunia itu ada di Jogja kumpul. Hmm. Lalu oleh karena itu serangannya itu bukan hanya serangan yang berbut fisik tembak-menembak, tapi juga ada beberapa dari auri yang bisa berbahasa Inggris gitu kan. Ya, ditugaskan untuk menjelaskan Apa Indonesia yang masih ada hmm. mendekati wartawan-wartawan itu. Iya, ya. Lalu dunia Tahu lagi, Indonesia masih ada. Nah, jasa Soeharto yang demikian hebat ini gitu, berhasil membuat Indonesia eksis lagi. Itu hanya diberikan pula jabatan Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin pembebasan Irian Barat. Hmm, berangkat Magis. dari prestasi itu, ya, iya. hmm, hmm. jadi Pak Harto melihat ke... Cerdasan dan kearifan Pak Harto di dalam menyelesaikan problem yang sangat ruwet itu, hmm. jadi menghadapi PKI, dia menyelamatkan Bung Karno dengan Bung Hatta. Yeah. Gitu. Nanti, menghadapi Belanda, dia juga ditugaskan untuk memimpin serangan sana. Hmm. Ada infiltrasi, ada pembangunan-pembangunan uh, yang bersifat, nanti sesudah itu konsolidasi. Itu semua diatur oleh Pak Harto. Nah, ketika Bung Karno untuk mengadakan pidato dan kemudian harus ada bukti serangan militer, maka perlu Bung Karno itu mengadakan pembelian senjata. Nah, dari mana senjata itu? Dari mana pemansur ya, Soekarno itu senjatanya? Itu Bung Karno lalu mengubah dutanya yang di Rusia dengan Adam Malik. Nah, ada Malik itu kan kenapa harus di ruang? Karena harus ada Malik yang ke sana nah, gitu. Ada Malik itu, dia tanya sendiri hmm. kenapa Pak milih saya? Iya. Yeah. Gitu. dia jawabnya, kamu tuh keras kepala. <laughs> Lalu dan dia itu termasuk murba, hmm. murba itu PKI. Murba dekat dengan PKI. Iya, dia komunis juga, marsis juga. Oh. Maka ketika dijadikan duta diterima oleh Rusia. Hmm. Nah, dia lah nanti ya mengatur. Rusia harus juga Indonesia dan segala macam. Jadi itu, proses negosiasi, ya. proses negosiasi kalau ada balik ya. ini kayak lebih lancar ya sama Rusia ya. gitu ya. Oh. Nah, Bung Karno dengan Cina tidak beli senjatanya, hmm. gitu. Dengan Cina hanya hubungan diplomatik saja, menunjukkan dunia luar bahwa Indonesia didukung oleh Cina, hmm. ya. gitu. Karena waktu itu Rusia dan Cina memang sejalan. Iya. Cina dengan Rusia sedang ada konflik. Ya tentang hal, bagaimana mengkomunisikan dunia. Oh. Teorinya Khrushchev mengatakan kita bisa mengkomunisikan dunia dengan cara perdamaian. Kalau Cina perang. Macetung. Iya, hmm. Kalau Khrushchev karena kalau nanti perang bangsa saya habis. Hmm. Bahaya. Hmm. Kalau Cina katanya sudah perang bangsa saya melahirkan kembali. Oh, kalau Cina banyak. Ya, gitu. <laughs> ya, karena ya. banyak sekali Cina. Iya betul. Nah, ini timbul tegang terus antara. Hmm, hmm. Nah, Bung Karno membeli senjata dari Rusia. Dari Rusia. Tapi Cina didekati. Membeli sepatunya dari Ceko, pada hmm. waktu masih ada Ceko. Lalu Ceko Slovakia ya. Maksudnya. Ya Ceko Slovakia hmm. tuh. Nah, ini Bung Karno sangat tertib di dalam itu. Dan untuk membuat Amerika itu melihat Bung Karno tuh hebat, maka dia datang ke Kuba. Kuba itu adalah yang dinamakan backyard enemy. Ya, apalagi anime, di tahun, tahun 60-an Kuba Amerika... Ya. Sedang Lalu Bung Karno juga uh, berhubungan dengan Vietnam. Hmm. Gitu. Karena Vietnam itu pro-Rusia. Ya. Kalau Korea Selatan, itu pro-Amerika. Amerika. Kalau Korea Sel Utara, pro Utara, itu pro-Badak China. Hmm. Nah, keadaannya seperti itu, bagaimana Bung Karno membuat supaya dia eksis, tidak ke sana, tidak ke sini, hmm. sendiri gitu. Maka dia mengadakan, eh, tahun 60 sebelum Iran Barat duduk itu, mengadakan non-blok. Gerakan non-blok. Non itu dipimpin oleh Nehru, Bung Karno, dengan Tito. Bros Tito bukan Tito, polisi sekarang bukan. Kalau itu <hutuh> 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 Tito, -tito K. Iya, gitu. itu yang dari Ceko itu nah bayangkan itu Indonesia itu, itu ketika ada perang dingin dia bisa membuat satu netralitas itu hmm. maka Bung Karno disukai kan gitu. nah Bung Karno tuh bisa marah pada Amerika bisa suka berbuat apa yang lain-lain dengan negara-negara komunis itu hmm. ini karena ya politik bebas aktif jadi kalau Amerika tidak menghormati Bung Karno Bung marah, itu seperti datang ke sana Eisenhower itu tidak menyambut dengan tepat waktu. Bung Karno marah, lalu Eisenhower segera juga menyebut di airport, kemudian nanti ganti dengan Kennedy. Nah Kennedy inilah nanti, karena katoliknya sebenarnya, tapi nggak bisa sejarah dituliskan Ditulis seperti itu, itu ya. tapi dalam pemikiran politik, interpretation kita, interpretasi itu bisa mengerti mm -hmm. karena Karno mendekati karena di itu karena kalau Katolik ya, musuh Indonesia penjajahnya itu adalah protestan. kerajaan Protestan Belanda begitu. Nah bagaimana supaya Amerika mau bantu jadi ya, iming-iming dengan freeport itu? Hmm. Gitu. Cuman melihat kondisi... Bung Karno selalu kalau bicara hmm. seperti kepada Khrushchev. Yeah. Saya mau datang ke Rusia asal dibangunkan masjid untuk Bukhari. kan hmm. <gitu. <gitu. Masjid Bukhari. Lalu apa ucapan Bung Karno? Berapa ton yang diperlukan emas akan kami beri. Gitu kan kalau kita kan hanya gram, tapi kalau <gitu> negara kan ton. <gitu. modelnya. Soekarno kalau negosiasi begitu ya? Iya. <gitu menunjukkan kebanggaan. Iya, Indonesia kan banyak, Mas. Iya. Gitu. Ya Bung Karno juga, juga Mas Karno. <laughs> mas, mas Agus. Itu ya. Mas Agus. <laughs> Jadi Jawa itu itu ditawarkan pada mentri. Hmm. Iya. itu. Irian banyak, emas, banyak ini itu mau mau kemerdekaannya berikan pada kami. Itu itunya boleh dipinjam oleh Amerika gitu. Ini strategi politik ya. Soekarno ya. Terus hmm. Kennedy ya yes saja, oh, iya. karena kekayaan emasnya tuh tiada hingga kan. Betul, betul. Diteken, gitu. Tapi Amerika itu kan no katolik, jadi dor oleh Oswald. <laughs> sampai, sampai apa keluarganya habis. <laughs> nah itu kan politik. Jadi kita nggak mengerti itu yang sebenarnya background-backgroundnya itu bagaimana sampai ya. sekarang nggak ada pengadilan oleh Betul. yang berkelanjutan siapa yang menembak itu mm -hmm. bung Karno kehilangan gitu dengan hubungan dengan amerika Kennedy ini mm -hmm. sebenarnya begitu tapi yang lebih unik lagi itu Nicholas yang UPM nya itu dilarang oleh Belanda untuk ketemu dengan Kennedy, Kennedy. tapi nanti dia membuat mengadakan jalan sendiri bisa ketemu dengan Kennedy akhirnya bisa bisa ketemu hmm, ada catatannya ya? ya dia hmm. ketemu dengan Kennedy di Amerika itu lalu Kennedy itu cerit apa hmm. bertanya gitu, kalau Nikolas memperjuangkan Irian tuh tahu nggak sejarah Irian? Hmm. dia nggak tahu hmm. hanya tahu sejarah Belanda di Irian hmm. gitu lalu ketika ditanya anda perjuangan begini apa tahu tentang bapaknya dia tanya, bapakmu itu siapa, ibumu siapa, nangis dia. Kenapa? Dia ingat, dia di negeri Belanda hidupnya mewah, iya. bapaknya itu dalam zaman batu hidupnya di, di Papua tuh ya. Iya. Nah, itulah maka ketika disentuh secara kemanusiaannya oleh Kennedy, dia lalu mengatakan, "Saya akan keluar dari UPM kalau begitu." Itu, saya ketemukan Bung Karno. Hmm. saya akan kembali ke Indonesia hmm. begitu nah, Kennedy itu akan mengatur itu Kennedy sudah mengatakan nanti kalau bisa ketemu itu Bung Karno akan senang sekali kepada itu Nicholas itu hmm. nah, tapi tapi keburu komedor gitu hmm. lalu tapi nanti dia Nicholas tetap dia ingin kembali ke Indonesia dan dia betul-betul pulang ke Irian, dan wafat di Irian, gitu. Tapi dia sudah tidak lagi sebagai OPM. Gitu. Dia sadar Irian itu lebih baik kembali ke Indonesia. Nah inilah perlunya pada tanggal 19 Desember ini, lalu kita kembalikan semangat untuk mengembalikan ke pangkuan Republik Indonesia, karena OPM-OPM yang ada di Jakarta, di Surabaya rame-rame itu, dia juga nggak tahu sejarahnya. Dia cuma tahu benderanya doang, Pak. Iya, Maksudnya, iya. Nah itu Segeranya harus sadarkan dengan hmm. cara apa? Ya selain operasi militer hmm. ada operasi yang dinamakan pendekatan seperti Kennedy. Hmm. Tanya itu, kamu itu mau lepas dari Indonesia itu apa akan menjadi hebat atau menjadi tidak? Karena orang tuanya masih hidup dalam batu itu. Indonesia akan membuat Indonesia itu akan lebih baik. Mau yeah. dibuatkan jalan kalau dibunuh orang-orang buat jalan itu itu kan nggak ngerti hmm. kalau ngerti pasti Indonesia itu bukan Islam yang ditakut oleh mereka nah ketika ada dua satu dua reuni lalu beritanya hebat dia bunuhin orang-orang yang itu seperti tidak ada kaitannya tetapi di lalu Surabaya ada adakan aksi segala macam itu seperti Indonesia itu Islam. 212 itu penghinaan, pembelaan terhadap penghinaan Islam. Mm. Tapi tetap NKRI kan Nah, orang itu ketika zamannya Kustur itu ditanya mau apa ini UPM? <tuh. tuh. tuh>. ya akan buat Papua. Kalau mau namanya diganti Irian jadi Papua boleh <tuh>. kata Kustur. Yaitu, mereka itu mengartikan Irian itu bukan embun pagi, tapi Irian tuh, I tuh ikut. Mm -hmm. -I, <laughs> itu ikut. RI Republik Indonesia. AN itu anti-Nederland. Anti ya, tentu kan. Dia itu kan pro-Nederland. Iya. Mendengar nama Irian itu enggak enak. Hmm. Walaupun Papua itu sendiri di di luar itu kan orang yang keriting, keriting rambutnya, kulitnya hitam. Mana Papua tuh, itu sebenarnya banyak. juga. Lalu dia suka makan orang, terus yeah. segala itu yang diekspos oleh Belanda, supaya Irian selamat dari yang lain-lain. Yeah, yeah. Ya, baik oleh Australia atau baik dari Amerika atau negara lain yang inginkan Irian, maka supaya utuh, dijelek-jelekan Irian mm -hmm. itu menakut-nakuti orang lain, supaya tidak ikut di situ. Nah, orang-orang Irian itu demikian betul kondisinya dibuat keterbelakangan sampai dia berjuang untuk Irian tetapi tidak tahu sejarahnya. Sebenarnya di situ tuh banyak Islamnya gitu sampai ada 13 wilayah yang sudah merupakan Islam. Hmm, iya. Karena apa? Di Ternate dan Tiduri hmm. gitu. Dan juga Aceh juga hubungan langsung ke sana. Buktinya ada Quran yang terbesar di sana. Jadi, kalau kita mendengar Irian itu, Islamnya nggak ada. Nah, kita memperingati tanggal 19 ini untuk melihat Irian secara, secara utuh 19 Desember ya. Iya. Jadi, kalau kalau Gustur mengatakan boleh ganti nama Papua, tapi NKRI harga mati, nggak bisa. Gitu. Hmm. Nah. Dia hanya ingin nama aja, ya ganti Papua namanya. Uh, lalu Pak Mansur tadi melanjutkan ketika tadi Presiden Soekarno hmm. dia mencari persiapan untuk persenjataannya dari mana? akhirnya ya, mendekati Rusia gitu ya. Nah, setelah hmm. mendapatkan itu dapat ya senjata-senjata hmm. dan alat-alat perang dari Rusia dapat ya? Itu Krucev memberikan satu kesempatan Indonesia memiliki kapal lautnya, lalu pesawat terbangnya, mm -hmm. mig-nya itu, mm -hmm. itu dalam jumlah yang besar, kapal-kapal juga demikian, sehingga Indonesia itu memiliki kekuatan militer darat, laut dan udara, itu belum pernah terjadi di Asia Tenggara seperti Indonesia. Sebesar itu. Kuat luar biasa di bawah pimpinan Jenderal yang dinamakan Soeharto itu. Mm. Mayor Jenderal Suharto. Dan ini dilakukan memang betul-betul untuk persiapan pembebasan Irian Barat. Irian Barat. Ya. Hmm. Jadi kita sungguh-sungguh untuk membebaskan itu karena Belanda sendiri itu membuat tentara Papua yang di Papua Barat itu. Tentara Papua ini berarti orang-orang Papua, orang Papua di Papua dididik militer Bologinya, gitu. Iya, oleh Belanda. Maka lalu nanti harus dihadapi dengan cara militer juga. Hmm, hmm. Karena diplomasi PBB menang Belanda itu. Hmm. Karena dengan Atlantic Charter itu kemerdekaan hak segala bangsa. Ya, ya. Maka Irian Barat harus ya, juga. Dilepas dari Indonesia. <laughs> Begitu. Tapi Indonesia tidak mau. Ya. Itu karena secara administratif Belanda hmm, hmm. itu yang namanya Irian itu adalah merauke simbolnya. Lalu yang baratnya itu ada Acehnya itu adalah Sabang. Sabang Merauke itu wilayah Indonesia. Jadi PBB dianggap tidak mengerti tentang keindonesiaannya. Maka Indonesia harus mengertikan PBB bagaimana supaya itu Indonesia tetap berhak untuk menarik kembali Irian Barat ke dalam kepangkuan Republik Indonesia. Jadi dulu istilahnya itu, itu mengembalikan tuh Irian Barat ke pangkuan NKRI. Enak pangkuan istilahnya. Bahasa bahasa diplomasi dunia ke dunia luar hmm. itu kita itu mengembalikan ke pangkuan. Karena apa seperti anak yang terlepas dari ibunya. Karena Indonesia kan ibu pertiwi. TV. Yeah. Jadi bahasa bahasa diplomatik sekali. Oleh karena itu Bung Karno pidatonya tanggal 19 Desember seperti sekarang gitu, tanggalnya tapi tahunnya adalah 1961. 61. Sekarang kan 2018. Iya. Tapi dengan ada ada peristiwa yang kita lihat gugurnya orang-orang PU 31 hmm. itu kan merupakan pembunuhan yang bukan hanya dianggap kriminalitas saja. Iya. Tapi itu mengganggu NKRI. Hmm maka kita sepantasnya pada tanggal 19 September ini Desember eh Desember ini ya. untuk mengibarkan bendera gitu merah putih ya merah putih seperti yang dikomandokan oleh Bung Karno gitu yaitu gagalkan itu perwakilan negara Papua. Hmm. Itu gagal. Ada negara Papua itu gagal kan? Hmm. Itu. Yang kedua itu harus kibarkan sang merah putih hmm. di Irian Barat itu. Kan kita sangat strategis sekali. Kemudian tiga, mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan hmm. dan kesatuan tanah, air, dan bangsa. Jadi kalau kita tanggal 19 Desember kebetulan ada peristiwa yang semacam itu semakin penting untuk kita sama-sama ini semuanya mengibarkan bendera merah putih lagi sebenarnya tapi maaf maaf saja saya hanya secarawan gitu yeah. jadi hanya mengingatkan yang lupa saja mm -hmm. itu bukan saya membuat yang lain-lain yeah, yeah. tapi hanya saya sampaikan seyogianya 19 Desember itu untuk berkibarkan kembali merah putih mengenang perjuangan pendahulu-pendahulu kita untuk supaya Irian menjadi kembali ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Hmm. gitu sangat penting, sangat historis. Itu kalau tanggal sekarang ini bukan tanggal yang lain-lain, tetapi kita terima itu Belanda menghina bangsa Indonesia, menangkap presidennya tahun 1948, menangkap menteri-menterinya, dibuang ke bangka, dipindahkan ke perapat Matra Utara. Gitu. Itu sangat penting sekali, karena apa? Belanda menjatuhkan proklamasi itu dengan menangkap presidennya, walaupun Bung Karno pada waktu itu mengaku bukan presiden saya ditangkap sebagai Soekarno. Hatta juga begitu, ya Hatta. Itu politik, dunia politik begitu. Untuk menjaga martabat kehormatan bangsa Indonesia, kalau presidennya ditangkap, itu memalukan. Nah, Bung Karno tidak mengaku sebagai presiden, seperti tadi saya sampaikan, itu tanggal 19 Desember itu, pemerintahan sudah diserahkan kepada Safrudin negara orang Banten. Beliau menjadi ketua membentuk pemerintahan karena Indonesia semua pendapat penjabat yang pentingnya itu sudah dibuang. Dan tanggal 19 Desember ini yang melahirkan 1 Maret 49 yaitu Jenderal Soeharto. Tapi waktu itu masih kolonel, maaf masih letkol, letnan kolonel yeah. Soeharto di bawah pimpinan yaitu Panglima Sudirman bayangkan itu saya pernah ini gambar saya ini bertemu-temu dengan jenderal-jenderal yang pernah ikut dalam satu Maret itu. Nah itu yang meri komando Soeharto dan Pak Harto itu naik kuda untuk keliling di pos-pos uh, gerilya itu. Dan itu menyuruh selama 14 hari sebelumnya itu latihan uh, masuk ke Jogja, Jogja, lalu lari lagi ke, ke daerah uh, gerilya lalu main lagi, kembali lagi kembali lagi lari kembali Pak Harto latihannya ya nah saya pernah bicara dengan jenderal-jenderal itu dia cerita hmm. bahwa Pak Harto dalam mem, uh, melatih supaya perang itu hari itu dan kemudian sembunyi lagi di, di antara Gunung Merapi dan Merbabu dan sumbing dan Sindoro, gitu. hmm. itu tempat-tempat di mana para kerajaan bertahan. Ya. Hmm. Nah, nah Pemansur. lalu operasi Trikora sendiri Iya, itu sampai langsung 2 yeah. tahun ya, karena memang Belanda punya kekuatan tersendiri di Papua. Yeah. Tadi disebutkan sampai sempat melatih, bahkan di tahun 50-an mendirikan sebuah lembaga-lembaga untuk yeah. uh, ya, persiapan kemerdekaannya Papua. Yeah. Belanda sendiri tadi sebenarnya kekuatannya didukung oleh siapa? Karena kan yang jelas kalau kita melihat dari perjanjian penanda tanganan hmm. uh, untuk eksplorasi emas itu kan berarti Indonesia sudah jelas itu didukung oleh Amerika. Nah Belanda ya. sendiri posisinya bagaimana itu? Nah itu memang karena yang mempunyai yang namanya super power karena Amerika. Hmm. Jadi Belanda diatur oleh Amerika. <laughs> Kalau Indonesia tidak itu segera apa yang dituntutkan diberi, Indonesia akan berpihak pada komunis. Hmm itu akan takut sekali Amerika kehilangan Indonesia. Hmm. Maka lebih baik Indonesia tetap Indonesia tanpa karena Bung Karno menunjukkan walaupun dengan mau Zedong tapi Cina di Indonesia tidak boleh keluar dari provinsi hmm. dan Cina tidak boleh hak punya hak milik tanah itu nggak ada hmm. itu huruf-huruf Cina nggak boleh dipakai. Iya yeah. Nah sekarang itu Aduh, sekarang banyak bocor. Iya, luar biasa. Iya. Bahkan majalahnya keluar dengan majalah itu. Iya, iya. Gerbungara adalah dalam pembinaan keindonesiaan untuk pembinaan keindonesiaan. Ya, maka Cina-cina yang di Indonesia jangan sampai one Chinese for every Chinese. Nah, itu. Maka lalu diindinkan untuk mengindonesiakan dirinya. Iya. Dan tidak uh, akan diselesaikan masalah dwi dui, dui kenegaraan kewarganegaraan. Makanya dua nama ya. Iya. Dia menggunakan eh, Cina <laughs> dan juga Indonesia, yeah. warga negaranya. <laughs> nah, Bung Karam menawarkan untuk ke Cina atau untuk ke Indonesia. Gitu. Itu dalam penyelesaian. Jadi, Bung Karam menggunakan politik luar negerinya dekat dengan Cina, Macetum, tapi dalam negerinya, Cinanya dibatasi itu aktivitas ekonominya tidak boleh sampai menjangkau desa-desa, itu hanya di provinsi saja. Ya. Maaf ini bukan anti Cina, uh -huh. bukan. Ini sejarah. Yeah. Gitu. nanti keliru. Lalu operasi Trikora sendiri yang terkenal dalam peperangannya apa yang perlu kita ingat Pak Mansur? Bung karena nanti dipimpin di, di, di dua Soeharto itu uh -huh. pangdam. Bang, itu panglima besar sudah tidak ada maka Soeharto yang yang nanti operasionalnya di samping Ajani gitu. di samping Nasution hmm. kan, gitu. lalu Hartolah lah nanti beroperasi ke sana dan kemudian yang dulu itu masih PGT kalau uh, pasukan gerak cepat istilahnya itu diterjunkan oleh dari udara PKT itu ya, itu. Nah bayangkan tentara itu belum tahu irian, itu hutannya masih lebat. Iya nah, iya. Nah itu, itu diberi tali, katanya gitu, untuk turun kalau terjun di hutan itu. Dan belum tahu apa yang akan dipijak, gitu ya. Iya itu. Nah itu hebatnya semangat bertempur itu, hmm. karena diberangkatkan mati syahid, kan gitu. Iya iya. Semuanya berjuang. Tidak, dan diantaranya adik saya ikut itu oh. diteruskan di Merauke, gitu. Masuk sana. Jadi kalau kita melihat zaman itu, eh, di belakang ke, ke, Irian itu tidak ada rasa bingung-bingung itu Iya, <tuh tuh> nah, yang bingung gak nah dikirim. <tuh> ya, kalau sekarang, iya. <tuh> itu mikir gitu. Kalau oh, sekarang mikir. Ya, ya. kalau dulu Siap? dia mengadakan satu... Sikap betul-betul Ta'ala hmm. dan berani, gitu. Nah, kemudian diadakan serangan lautnya, ah. lalu di laut tapi kita wilayah Belanda. Laut Arafuru, ya? Iya, Arafuru itu Yosudarso jadi korban. Hmm. Tapi, apakah hanya Yosudarso? Banyak. Banyak. Tetapi yang ditampilkan is namanya Yesudarso. Ya Kristen, gitu. Oh. Yosudarso itu kan Katolik, ya. Lalu supaya tahu hmm. bahwa yang meninggal itu bukan Islam, gitu. Katolik. Jadi kalau orang-orang Papua mengatakan Indonesia Islam, hmm. ini yang nyerbu, hmm. yang ingin membebaskan irian itu hmm. tidak hanya yang beragama Islam, hmm. tentaranya itu di Angkatan Laut itu. Nah itu lalu nanti itu membuka dunia bahwa Indonesia yang sudah mempunyai tentara yang kuat itu Amerika ikut turun tangan maka dibentuklah UNTEA itu, PBB itu iya. yaitu United Nations Executive Authority hmm. dibentuklah nanti di sana untuk menyalahkan Irian dan akhirnya nanti betul-betul Irian menjadi terbebas dari penjajahan Belanda dan kita membuat Irian itu merdeka dan nantinya 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 setelah g 30 s maka untuk Irian Barat yang yang Freeportnya itu adalah angkatan udara yang harus di situ karena Pak Harto dalam rangka menyatukan TNI jangan belah karena adanya PKI itu menggunakan oknum-oknum angkatan udara hmm. membunuh jenderal-jenderal angkatan darat yeah. maka pak harto berusaha untuk bisa mengamankan TNI itu peristiwa yang sangat luar biasa hebatnya bongkar uh, pak harto itu 960 jenderal dia tuh harus bisa diatur untuk dikaryakan sehingga tidak terjadi benturan-benturan di antara TNI sendiri. Ini Pak Harto. Mau tidak mau, kita harus mengakui kehebatan Pak Harto. Adapun sekarang tidak mau memberikan pahlawan, kita tahu kenapa ya orang-orang masih belum memahami sejarah. Kalau sudah memahami sejarah, itu tidak mungkin Pak Harto tanpa ada gelar kepahlawanannya harus iya. dalam gitu. Hmm. Tapi karena orang masih dibayangi oleh pengertian-pengertian negatif itu yang dibuat oleh temen teman-temannya TNI ya. yang lain itu. Apalagi, di, ma apalagi di masa kepemimpinannya gitu ya. Iya. Jadi kalau dalam satu kepemimpinan itu biasanya yang sekitarnya itu ya nggak benar. Hmm. Yang benar adalah yang puncaknya itu. Biasanya begitu. Jadi kalau kita memperhatikan sejarah, cobalah kita tanggalkan yang negatifnya dan kita pusatkan kepada penghargaan yang membuat Indonesia terpandang oleh dunia, kemampuan militernya sangat luar biasa. Diplomasinya juga hebat dan Bung Karno bisa menyelamatkan Indonesia dari pengaruh komunis. Itu Baik. sebenarnya begitu. Dan komunis nanti akan mencoba memanfaatkan kekacauan dalam perang ini untuk dia tampil ke atas. Nah, dengan senjata-senjata itu. Tapi I did lupa itu bahwa senjata itu dari Rusia, bukan dari Cina. Maka dia meminta buruh dan tani dipersenjatai. Lalu nanti dia seperti sudah mendapatkan senjata itu buru-buru kudeta. Nah, inilah satu keadaan yang sebenarnya bukan dari Irian itu saja berkelanjutan dengan uh, konfrontasi Indonesia Malaysia. Dan Bung Karno mengusulkan Mapilindo, yaitu menyatukan Indonesia, Filipina dan Malaysia gitu disatukan yeah, yeah. tapi nanti RRT menuduh Bung Karno itu agen imperialis hmm. barat jadi lalu akhirnya terjadilah konfrontasi terbuka hmm. gitu lalu di tengah-tengah konfrontasi ini itu lalu nanti PKI beraksi ada di Bandar Besi serang TNI dicangkul kepalanya. Sekarang baru ada seorang TNI kesenggol oleh itu preman orang parkir itu timbul itu dan kita harus menghadapi Irian yang sekarang Papuanya sedang bergolak ini ada apa kalau saya sebagai sejarawan kembali kepada peristiwa yang dulu ketika TNI itu dikeluarkan dikeluar dari Jakarta maka di Jakarta akan terjadi kudeta, kan hmm. begitu? Nah, kalau kita lanjutkan ini, mimpi itu, bayangan pikiran itu, masya Allah, masya Allah, ya Allah, hmm. jangan terjadi lagi. Itu di antara para jenderal kita ini, itu di antara bangsa ini, mudah-mudahan di tayungan, mudah-mudahan hidayah Allah, hmm. jadi. Menurut saya 19 Desember satu momentum yang wajib untuk dikenang kembali baik zaman yang Bung Karno ditangkap oleh Belanda, Republik Indonesia dihina oleh Belanda penjajah itu dan kemudian 19 Desember Trikora sebagai modal dasar menantang penjajah untuk bisa melepaskan Indonesia, Irian Barat menjadi, masuk ke dalam pangkuan NKRI. Momentum itu sangat besar artinya. Dan komando Trikoranya di antaranya merah putih. Bukan bintang kejora. Yeah. Eh, merah putih harus berkibar, berkibar di Irian. Hmm. Nah kalau itu diulang lagi dengan menggerakkan seluruh bangsa ini, mari kita semuanya, belum terlambat Desember masih ada, itu kalau hari-hari ini ada perintah gerakan untuk mengibarkan merah putih, walaupun terlambat, saya kira tidak apa-apa untuk menghormati 31 orang-orang PU yang gugur sebagai kusuma bangsa sebenarnya. Nih. Ya, ya. Dan jangan sampai, oh hanya 31, Masya Allah. Hmm. Gitu. Ya kalau uh, di Palu di Lombok itu peristiwa alami. Iya. Tapi kalau ini peristiwa politik. Peristiwa pemberontakan. Ya. Pemberontakan yang dinamakan Pemberont... teroris bisa. Menteri Pertahanan kan gitu, gitu. ya. Ini pemberontak. Gitu. Iya pemberontak <laughs> harus kita kibarkan merah putih. Hmm. Rasil seharusnya menyampaikan informasi walaupun tidak secara kronologis yang kita bicarakan ini, tetapi mudah-mudahan mengidekan kembali, itu kalau hari-hari santri tanggal 22 Oktober baru sekarang diperingati, iya. dijadikan hari santri, Nah, 19 Desember, itu mudah-mudahan tahun 2019 itu dikibarkan betul merah putih seluruh Nusantara, seluruh Indonesia dan Iran Barat harus diperbanyak irah supaya benda kejora itu padam. Untuk mengingatkan gitu ya, perjuangan. kembali. Ya. Nah. nah, kita harus membuat satu seperti apel 2 Desember dipusatkan di Irian. Itu. Bagaimana supaya tanggal 19 Desember itu Irian milik kita. Irian bukan Papua. Itu. Papua <tik> UPM. <tik> 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 Papua masih termasuk Indonesia. <tik> sehingga nanti penjajah siapapun yang akan menginjakkan merebut Irian Barat atau Papua itu akan kembali karena apa? kesadaran bersejarah bergabung ke NKRI tidak pernah lepas ingat Nicholas sebagai tokoh utamanya OPM dia menjelang wafat itu ketika ditanya oleh oleh Kennedy dia menangis karena ayahnya, ibunya, saudaranya masih hidup zaman batu. Dia sendiri dilupakan oleh Belanda itu untuk membela yang begitu. Lalu, akhirnya dia membenarkan apa yang dikendaki oleh Presiden Soekarno. Teritoranya itu, dia dukung, dia kembali ke NKRI ini supaya diceritakan kembali iya. kepada semua bahwa kita cinta Papua, bukan ingin menjajah Papua, tapi ingin memajukan bersama dengan bangsa Indonesia yang lainnya. Keliru kalau Papua OPM mengatakan kita bertempur dengan Indonesia, masya Allah. Kesalahan, kekurangan, kelemahan, informasi membuat ucapan-ucapan itu terjadi, sampai di Surabaya mereka bisa beraksi. Itu. Dan dia mengatakan 31 orang itu dibunuh karena tidak menghormati hari Papua Merdeka. Tidak benar. Kita harus mengalahkan informasi itu menjadi informasi Nicholas kembali. Walaupun dia OPM, melepaskan ke opm dan menjadi NKRI. Semoga apa yang kita sampaikan kepada hari ini tanggal 19 Desember akan menjadi satu program pada pimpinan nasional kita di Indonesia ini untuk bisa menggelorakan kembali 19 Desember sama dengan hari-hari proklamasi sama dengan hari-hari yang penting yang lainnya yang diperingati tapi 19 itu ditinggalkan tidak seperti menjadi tanggal yang membuat Indonesia benar-benar satu kesatuan sabang merauke Baik, ini ini pesan yang sangat penting Iwan Ahwat karena e, ketika kita bicara mengenai konflik yang terjadi di Papua hingga saat ini gerakan separatis, gerakan kriminal bersenjata ataupun e, organisasi Papua Merdeka dunia Barat khususnya e, itu banyak negara-negara yang melihat bahwa kasus OPM di Indonesia ini dikaitkan dengan HAM hak yeah. asasi manusia jadi tokoh-tokoh OPM saat ini mereka itu berlindung di baju HAM mereka yeah. berteriak kepada PBB berteriak kepada negara-negara Barat bahwa yang terjadi di Papua itu adalah atas nama hak asasi manusia militer Indonesia melakukan hal-hal yang semena-mena jadi memang secara sejarah juga begitu terus ya apakah ini Belanda ternyata masih masih terus melakukan uh, seperti gerakan-gerakan, jadi tidak diam gitu, jadi terus dirongrong rong gitu Pak Mansur. Musuh tidak pernah berhenti hmm. dan kita harus lebih aktif daripada musuh. Nah itu tadi makanya hmm. harus digelak, digalakan ya, ya. Maka disejarahkan. Disejarahkan. Jadi tanggal 19 September, Desember, bukan tanggal yang uh, begitu dilewati saja, hmm. tapi ada dua momentum yang hebat, itu Indonesia ditangkap pada waktu itu pripim kita tapi ada PDRI dan kemudian terselamatkan adanya PDRI dan kemudian TNI mengadakan uh, 1 Maret 49 serangan oh iya. umum itu rangkaian. rangkaiannya rangkaian. yang kemudian rangkaian berikutnya adalah 19 Desember tapi 61 mm -hmm. di alun-alun utara Yogyakarta Bung Karno di situ menggelorakan semangat bangsa Indonesia cinta pada Irian Barat untuk kembali kepada pangkuan Indonesia. Gagalkan. NKRI. Nah itu harus di, di minimal miniatur atau apa atau bagaimana untuk jogjanya. Tapi untuk seluruh bangsa Indonesia harus dipanggil seolah-olah Irian itu ada di rumah masing-masing itu seperti cintanya pada ini. Ini kebersamaannya ini harus dibangkitkan kembali. Iya. Kita harus berani untuk mengadakan itu. Jangan dibiarkan mereka-mereka membuat satu cerita yang tidak sebenarnya. Betul. Itu. Nikolas menangis karena apa? Tidak hmm. tahu sejarah yang diperjuangkan. Dan gitu. bisa jadi sekarang pun hmm. banyak orang Papua yang tidak tahu sejarah hmm. Papuanya, itu. Iriannya gitu. Maka dia menangis ketika dia sadar ditanya hmm. oleh Kennedy. John F. Kennedy itu hmm. lalu dia menangis kenapa papahnya mamahnya masih hidup di zaman batu hmm. tapi dilupakan oleh Belanda bahwa yang membuat seperti itu penjajah Belanda kerajaan Perustan Belanda hmm. maka lalu dia sadar Indonesia lah penyelamat maka lalu Nicholas kembali dan dia menuliskan bukunya untuk menyiatkan OPM bergabung kepada Indonesia. Itu harus disambut, itu harus dikembangkan, harus digalakkan dengan 19 Desember hari kesatuan kembalinya Irian Barat. Merah putih dikibarkan yang sebanyak-banyaknya. Hmm. Kalau perlu, kita ada seperti yang dinamakan 212, tapi di Irian, gitu. Kita kumpul semuanya di sana, kita kibarkan bendera merah putih sebanyak banyaknya, iya, iya. dan kita bukan ingin buat sampah di sana, tapi kita membagikan kebaikan supaya saudara-saudara kita di sana mengerti bahwa sama Indonesia itu bukan seperti digambarkan oleh Belanda untuk membenci Indonesia. Itu harus wajib itu menurut saya jadi tahun depan reuni 212 di Irian Barat di Papua ya. gimana Mas, <laughs> siap kata Mas Agus siap? <laughs> Desembernya. 19 Desembernya ya, gitu ya. harus di Irian, Barat. Ya, di Irian Barat atau di Papua itu kalau Bang hmm. harus di pakai Papuanya tapi saya lebih setuju itu embun pagi oh, Irian Baratnya pagi. itu tetap dikembalikan kumandangkan dan kemudian nama Bung Karno nama Soeharto hmm. dan nama pemimpin lainnya Yosudarso dan segala macam yang berkorban untuk Irian itu Diingat. dan bukan dengan nama bendera-bendera yang lain hmm. kecuali merah putih harus disana, di sana di, di merah putih kan hmm. bukan di bintang kejorokan itu harus dipadamkan baik pemansur sebagai penutup apa ya ya saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia yang sekarang sedang ada kesibukan lain, mudah-mudahan segera oleh Allah diberi rahmati oleh Allah, sehingga sadar bahwa Irian bukan merupakan negara yang luar, Papua bukan merupakan wilayah yang harus dilepaskan dari Indonesia. Bagaimanapun, amanah Bung Karno, amanah para pendahulu kita yang... Menyatakan bahwa wilayah Indonesia itu pada tanggal 9 September waktu itu 48, 46 eh 45 itu sudah dinyatakan wilayahnya itu adalah Sabang sampai Merauke dan wilayah ini jangan dikurangkan apapun yang terjadi kemudian ditambah dengan 13 Desember 1957 Indonesia punya laut yang terbesar di dunia. Perjuangan dari Juanda. Gitu. Mohtar. Iya. Katili. Itu. Gitu. Juanda. Perdana Menterinya. itu Dan kemudian ahli hukumnya Profesor Dr. Mohtar Kusumat Maja dari UNPAD Universitas Pajajaran Bandung. Dan kemudian Profesor Dr. Katili itu yang tahu tentang masalah kontur Indonesia dengan kelautannya itu bagaimana Laut Indonesia maka belah yang memperjuangkan fisikalnya dan kalau hukumnya itu adalah Bok Moktar dan politiknya itu adalah Juanda jadi Desember punya banyak nama makna yang besar mari kita sama-sama mengingatkan kembali yang lupa kesadaran bersejarah adalah suatu kesadaran yang buat kita menjadi bangsa dan negara yang bermartabat. Jangan sampai kita jas merah. Melupakan sejarah. Jangan hmm. sekali-kali meninggalkan sejarah. Mari kita ingat kembali para pendahulu kita. Mari kita berjuang kembali untuk Iran Barat atau Iran Jaya. Itu atau yang sekarang namanya apakah itu disetujui selanjutnya, Papua itu yang penting merah putih harus berkibar di sana hmm, baik. semoga apa yang kita sampaikan melalui radio Rasil ini atau TV Rasil itu akan mengilhami menginspirasi itu seluruh bangsa Indonesia terutama orang-orang OPM supaya kembali dari Nusa seperti Nicholas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Iwan Ahwat, sejarah Islam di Nusantara bersama Bapak Ahmad Mansur Surya Negara. Kita tadi berbicara mengenai Irian Barat atau Papua, yang saat ini masyarakat lebih mengenal. Ya, tadi kita buka sejarahnya, semoga menginspirasi dan juga memberikan pengetahuan yang baru bagi Anda semua mengenai sejarah yang sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Terima kasih banyak Pak Mansur dan juga terima kasih banyak Yohan Ahwat atas kebersamaan Anda untuk memberikan kritik, saran, ataupun pertanyaan silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp dan SMS Rasil di 0811 1999720. Saya bertugas Angga Aminuddin ditemani oleh Muhammad Ondi dan juga Mas Agus Susilo undur diri bila Taufiq fikal hidayah subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.